Perbincangan dua hala dalam pelbagai perkara berkepentingan bersama selain penyelesaian isu-isu tertunggak. Itu antara tumpuan lawatan kerja dua hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Singapura bermula hari ini sempena sesi pemukiman pemimpin-pemimpin Malaysia-Singapura edisi ke-10. Perinciannya bersama Azamuddin Husin. Ya, annual leaders retreat atau sesi pemukiman antara kedua-dua negara ini telah pun tertunda sejak 2019 akibat pandemik. Jadi dalam tempoh itu pastinya ada banyak perkara yang telah pun tertunggak yang perlukan perbincangan semula bagi memberi manfaat kepada Malaysia dan juga Singapura, khususnya dalam aspek ekonomi serta kepentingan rakyat. Pertemuan Datuk Seri Anwar bersama rakan sejawatan Lee Hsien Loong juga bagi menetapkan hala tujuh hubungan bilateral. Sebanyak 8 kementerian dari Malaysia dan Singapura terlibat dalam sesi perbincangan tahunan ini yang dihoskan secara bergilir-gilir sejak 2007. Langkah-langkah yang akan kita laksanakan secara bersama ialah dalam konteks menambah baik lagi dari segi kesaling hubungan ataupun connectivity antara kedua negara. Dan selain daripada itu juga kita turut melihat dalam konteks kerjasama ekonomi dan antara ruang-ruang peluang ekonomi termasuklah dalam bidang renewable energy. Perdana Menteri juga dijangka mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura baharu, Tharman Shanmugaratnam. Turut akan dimeterai memerandum bersefahaman MOU dalam bidang keusahawanan dan surat sampingan untuk tambah baik peruntukan perjanjian tabung pembangunan perniagaan negara ketiga Malaysia-Singapura. Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan begitu juga sebaliknya, Malaysia sebagai rakan dagangan kedua terbesar Singapura dengan menyaksikan peningkatan 37.6% tahun lalu berbanding 2021. Dan di akhir pertemuan ini nanti, kedua-dua pemimpin Datuk Seri Anwar dan Perdana Menteri Lee akan mengeluarkan kenyataan bersama hasil sesi pemukiman ini yang sama-sama kita nantikan. Azam Husin, Singapura, RTM.